Jangan lupa subscribe dulu. Halo, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merequest course atau kelas pada e-learning Stikes Buleleng. Tahap pertama itu adalah mengakses situs dari e-learning Stikes Buleleng dengan alamat elearning.stikesbuleleng.ac.id. Selanjutnya, login menggunakan akun. Setelah login, Anda akan dihadapkan dengan tampilan seperti pada gambar berikut. Kemudian, akses menu Site Home. Pilih periode yang aktif. Scroll ke bawah, kemudian klik Request a Course. Masukkan nama mata kuliahnya. Masukkan kode mata kuliah. Diisi dengan semester yang berlaku. Isikan keterangan dosen pengampu mata kuliah. Jadi kalau ada team teaching, semua dosen harus diisikan. Kemudian klik Request a Course. Course berhasil di request. Selanjutnya nanti akan diverifikasi oleh operator. Jika course sudah disetujui, nanti akan mendapatkan email kalau course sudah disetujui. Terima kasih.